Allahu Akbar. Letih badan. Rasa macam semalam dah buat bekam dah. Belum puasa pula ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Ramai yang bertanya, apakah hukum berbekam dan menderma darah di bulan puasa? Harus kita ketahui bahawa hukum berbekam adalah asal bagi kias kepada hukum menderma darah atau mengambil ujian darah. Hukum menderma darah adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Walau bagaimanapun, sekiranya dengan kita menderma darah boleh melemahkan tubuh badan kita, maka ia jatuh kepada hukum makruh. Begitulah juga dengan berbekam. Sekiranya dengan kita berbekam, ia boleh melemahkan badan kita pada kita sedang berpuasa, maka ia jatuh kepada hukum makruh. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit tentang hukum berbekam di bulan puasa, kita selepas ini tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengamalkan salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berbekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.